Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mama Adam. Hari ini kita akan menyemai ini daun sup. Oke, media tanam saya dah sediakan ni. Media tanam. Ni daun. Ini benih ni saya beli dengan harga RM1.80. Isi dia mana isi dia? 3 gram. Okey, isi dia 3 gram. Okey, saya akan menunjukkan macam mana cara menyemai daun sup. Kita akan buka bukaan dia ni. Okey, dekat dalam dia ada lagi satu bungkusan. Kita dah buka dalam dia. Ada satu lagi bungkusan. Bau daun sup. Kita akan buka. Okey. Ini biji ni. Ini biji daun sup, biji benih. Okey, kita akan taburkan seperti ini. Okey, kita tabur, jangan bagi terlampau padat. Okey, bila kita dah tabur, kita tambahkan lagi media tanam untuk tutup dia. Media tanam kita tabur lipis-lipis dia media tanam. Okey, kita bubur dalam 2 genggam. Okey. Kita siram sedikit lagi bagi dia basah. Okey, macam itulah cara menyemai daun sup. Nanti kita akan bubuh dia dalam beg plastik hitam selama 2 hari. Letakkan di tempat yang tidak kena cahaya matahari lah. Selepas 2 hari baru kita akan keluarkan dia daripada plastik dan kita letak dia di kena matahari tapi tidak terkena hujan. Okey, selama 2 minggu. Lepas tu kita boleh pindah tanam ke pot yang lebih besar macam ni lah. Ataupun kita akan pindah ke dalam plastik macam ni. Ini ukuran 1 per 2 kali 3 1 per 2. Okey, kita tengoklah mana yang sesuai untuk kita bubuh. Okey, lepas semayan ni kita letak di hujung ni dan diletakkan di bawah plastik hitam selama 2 hari. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.